Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gobrak Group. Hari ini kita berada di Desa Tegaljo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Ini kita berada di rumahnya Pak Prianto, juragan beras, Lur. Ini armadanya sedikit trouble. Terjadi rembesan, ada rembesan uli, Lur, di sini ya. Di samping-samping tutup klep. Dan akan kita buka ini, kita lepas dulu untuk selangnya ini, teman-teman ya. Ini vakum-vakumnya juga akan kita lepas. Untuk bautnya dek ya ada dua ini, Lur. Dan untuk yang ini juga kita lepas, teman-teman ya. Nah, ini akan kita lepas juga. Nah, itu Lur, terjadi rembes-rembes di tepi-tepi itu ya. Tepi-tepi tutup klep ya. Ini yang minta diganti adalah seal tutup klep, Lur. Ini vakumnya juga kita lepas, teman-teman ya. Ini katanya risih sebelum terlambat, Lur. Jadi mendingan diganti sekalian, ini sudah kita lepas, teman-teman ya. Ini tadi kabel pemanas, Lur. Nah, ini juga kita lepas ya, kabelnya pemanas. Nah, tepatnya di sini. Ini tutupnya, ini juga kita lepas. Nah, ini Lur, tutupnya timing. Ini ada bautnya 10-an. Dari tengah juga ada, ini juga kita lepas ya. Sekalian ini ngecek timing, teman-teman ya. Dan tadi melepasnya kabelnya ini diangkat, Lur. Nah, diangkat di sini ya. Karena tempatnya ini sangat sulit, teman-teman ya. Ini sudah terlepas, tadi tidak sempat kita video karena tempatnya sempit dan harus memakai dua tangan, Lur ya. Jadi kita kali ini akan mengganti karetnya ini, teman-teman ya. Karetnya tutup klep. Ini kayaknya sudah pernah dilepas ini, Lur. Dan dikasih lem. Dan memang sudah keras ini, teman-teman ya. Ini yang baru, orisinil. Harganya sekitar 175. Jadi untuk lubang-lubang ini, teman-teman ya, lubang tengahnya ini kita bersihkan, harus betul-betul bersih. Yang pakai lap, terus pakai obeng, teman-teman ya. Nah, kita susruk-susruk pakai obeng sama lap ya. Habis ini kita kocor pakai bensin. Dan ini yang baru, teman-teman ya, sudah kita pasang ya. Enggak sulit ini, Lur, gantinya. Gampang aja. Jadi kalau yang baru semacam ini enggak perlu dikasih lem, teman-teman ya. Untuk dudukannya yang dikop juga harus dibersihkan. Jadi harus plek, Lur ya. Harus pada tempatnya ini karetnya. Oke, Lur, ini nyoba kita pasak ya. Nah, ini Lur sudah terpasang ya. Ini harus pakai dua tangan, Lur. Jadi maaf tadi tidak saya shooting karena tidak bisa pegang. Ini tadi kabelnya diangkat gini, teman-teman ya. Baru dimasukkan ya. Kalau kabelnya tidak diangkat masuknya susah, Lur. Nah, ini untuk bautnya tutup klep, teman-teman ya. Jadi kalau mengganti tutup klep yang baru, yang penting bersih, teman-teman. Tidak perlu dilem ya. Itu kita lem, kalau ada sisa lemnya berarti itu sudah
agak kaku lur karetnya. Oke, kita kencangkan teman-teman ya. Ini vakum-vakum kita pasang lagi. Selang-selangnya kita pasang juga. Gampang aja lur, ini kalau selangnya terbalik ini tidak bisa dipasang dan tidak mungkin terbalik. Ini arahnya ke turbo. Oke lur, ini deck-decknya sudah kita pasang. Sip. Timing sudah kita cek. Vakum-vakum sudah oke. Cuman tinggal ini lur. Kabel-kabelnya juga sudah oke. Tinggal pasang selang radiator aja lur. Ini kita coba. Sip lur. Ini kipasnya kemarin barusan kita isi uli silikon. Wes ngono lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.